masker. Udah. Masih tutup ya. Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Anda boleh salaman ya. Ini jaga jarak ya. Ini Bu, ini ada acara apa? Masker, bagi masker untuk kesadaran ya. Terima kasih. Mas siapa tadi, mana ya siapa? Nanti yang Mas apa? Oh nanti nih. Ini Bapak. Pakaian Bu. Berduanya enggak dimasukkan kalau cowok. Anu. Belum. Ini. Nggih, satu Pak. Ini enggak ada anu dua-duanya. Tulisane mati ya, dua-duanya aja terus. Betul. Nggih, itu sing karete sing siji ucul. Dene kan dua-duanya. Ah, kali Bapak. Nah, tulisannya pada ada. Ini samping. Ini ya. Anu karete dua-duanya Mas. Oke. Okay. Oh, gini ya. Hajine. Jadi cantik ya. Tidak panggil lagi. Ini apa? Stay at home. Stay at home. Oh, stay at home. Neng omah wae. Oh ya, di rumah saja. Terima kasih kepeduliannya dari Batik Muria. Matur nuwun ya, Pak Erna sama keren nanten. Semoga semua yang lain nanti bisa untuk ikut berpartisipasi dan sadar akan menggunakan masker. Amin. Kan ada ininya. Rasanya dingin deh. Nah, rasanya ada. Anu tak longgar aja. Kalau nggak habis. Ya apa-apa kan hanya memakai. Pes cucian sih. Jadi ini jangan bisa pakai. Ya, ini bisa dipakai ulang ya, dicuci ya, pakai lagi ya. Sekali sakit. Tidak sekali pakai. Anu dah. Jalan pelunasan. Masa masa isi Sabtu. Sabtu. Satu. Oh, berarti bayarnya segini satu. Tuhan sangat terima kasih atas kunjungannya. Nanti yang nanti. Oh, ini kemarin kan pin tetap ya, berjalan terus. Iya, berjalan terus. Nah, teman sangat apa ya? Ibu Titik Supartini. Bu, ini tadi dapat apa, Bu? Dapat masker dari Batik Muria. Gimana, Bu? Wah, rasanya sudah nyaman dan batiknya ini bagus ya, karena longgar. Dipakainya ini bisa bernafas dengan lega. Dan ada ruangannya. Hmm. Dapat dicuci ya, Bu ya? Bisa dicuci, dicuci ya, tidak sekali pakai, bisa untuk berulang kali. Karena nanti dipakai terus, Bu. Insya Allah, ya. Bu, ini nanti dipakai keluar-keluar juga ya, Bu ya? Oh iya, ya, nanti saya kerja pakai ini. Biar apa, Bu, nanti, Bu? Ya, ya biar tidak ini karena ada corona. Ya, ini untuk menanggulangi corona sehingga saya warga negara harus mengikuti aturan atau anjuran dari pemerintah menggunakan masker. Tapi selama ini udah kalau keluar udah sudah pakai. Udah, ya, tapi udah yang sekali pakai. Buang. Masker. Mas satu, Dok. Masnya nak anu ya, minta buat anu nanti tak alas untuk ininya. Nanti ya, ibu anu. Ya, ibu anu. Ya. Matam lu, semoga sehat selalu ya. Beres, semoga. Ini tuh mana nih, Pak? Ini yang ketop ini ya. Eh, Ibu, pakai. Masker. Apa ya, masker. Ya.
Untuk membuat masker ini karena dari himbauan pemerintah untuk menghindari wabah corona ini, saya mempunyai inisiatif membuat masker batik. Saya bagikan ke warga sekitar ataupun ke teman-teman yang membutuhkan secara gratis agar punya kesadaran kalau keluar rumah itu memakai masker untuk menghindari wabah corona. Sejauh ini respon masyarakat gimana? Untuk masyarakat sekarang dengan memakai masker batik itu sangat antusias karena mungkin kelihatan stylish juga, dan saat ini saya membagikan ke warga sekitar itu dengan gratis, maka kesadaran masyarakat ini untuk memakai masker di luar itu sangat tinggi. Ada berapa motif yang dibuat? Kalau motif batiknya sih mungkin sudah buat dari macam-macam corak motif khas Kudus itu ada 50-an motif, tapi saya tambahin dengan stay at home ini untuk memberikan kampanye bahwa tinggal di rumah tetap harus kreatif dan inovatif. Itu sejak kapan ya? Sejak membuat masker ini karena ada wabah corona yang sekarang baru merebak, supaya masyarakat juga terhindar corona, paling tidak membantu sosialisasi untuk memakai masker dengan corak motif batik yang keren. Itu maksudnya diberikan kepada masyarakat itu sejak minggu ini atau dari kemarin-kemarin? Sudah 3 minggu saya bagi-bagi ke masyarakat dan karyawan, ojek online ataupun yang datang ke Galeri Muria Batik itu secara free, dan juga sekaligus memberdayakan untuk pembatiknya biar tetap kerja terus dan mendapatkan pendapatan. Dalam sehari dapat 6 produksi berapa masker? Kalau sehari ini kebetulan karena ada batiknya tulis, handmade, sekira-kira kemarin awalnya 75, sekarang bisa mencapai 100 lebih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.